Derasnya arus air yang menerjang permukiman warga hingga tenda pernikahan salah satu warga terbongkar dan nyaris hanyut. Persiapan pesta pun akhirnya dihentikan. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga setempat berusaha membantu keluarga pemilik hajatan agar tenda dan kursi tidak hanyut terbawa arus. Sementara di Desa Bandri Manurum, Kecamatan Bangkala Barat, banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter menggenangi jalan poros Makassar Jeneponto. Akibatnya, jalan poros macet sepanjang 2 km. Lagi bikin apa sini, Pak? Lagi menunggu air surut, Pak, karena air ketinggian air sudah mencapai lutut. Takutnya motor saya mogok, Pak. Ini dari jam berapa ini, Pak, kita mulai di sini menunggu, Pak? Sekitar 1 jam lebih, Pak. Kurang lebih 1 jam. Oh, ini di daerah apa ini, Pak? Daerah banjir ini, Pak? Di daerah Alu ini kayaknya, Pak, karena saya juga bukan orang sini, Pak.